teman-teman, ini tadi mami sama suami lagi bicara tentang apple cider. Jadi ini apple cider ini minuman spesial musim gugur, teman-teman. Mami mau beli ini. Teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Keluargendo US. Seperti biasa, dadaku di sini, Mami Rita. Teman-teman, Mami sekarang ini lagi ada di parkirannya Aldi. Jadi sebelum menjemput Rio Krucil, Mami mau mampir dulu ke Aldi karena buah-buahan di rumah sudah habis, teman-teman. Ini kalau buah sudah habis di rumah, itu indikatornya Mami harus pergi ke supermarket ya. Karena buah itu adalah sesuatu yang esensial di rumah. Rio Krucil itu kayaknya tidak bisa hidup tanpa buah-buahannya. Mereka tuh snacknya tuh buah. So, Mami sekarang ini mau ke Aldi, mau belanja buah-buahan dan yang lain-lain. So, ikutin Mami terus, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, Mami sudah ada nih di Aldi. Oh, kita beli kacang dulu sebentar di sini. Ini kacang seperti biasa, harganya $1.85. Ini kacang. Mami mau cepat-cepat aja. Kita langsung beli roti ya. Roti ini adalah harganya itu 75 sen ya. Kita beli 2 biji aja karena di rumah masih ada roti. Oh, ini kacang ini. Ini kacang tanah ya, teman-teman. Ini 454 gram. Kedoki, lanjut kita mau beli apa nih? Anggur. Ini blueberries juga ada di sini. Ini blueberry itu satu begini nih berapa gram ini? Ini mereka di sini bilangnya pin ya. 551 ml ini gak tahu di berapa gram. Jadi ini harganya $2.79 dan strawberry harganya $1.25. Langsung aja beli strawberry. Ini sepertinya strawberrynya kurang segar ya. Bagus ini 1 pound di 454 gram. Kita beli satu lagi ya. Ini strawberry. Oke. Ini lanjut lagi kita beli apa lagi? Oh, anggur. Satu pound dia $1.15. Ini bagus, seger ya, segar-segar ini anggurnya. Kita beli satu lagi. Anggurnya gede-gede ya, besar-besar. Cucumber ini harganya $1.01, teman-teman. Cuma beli yang besar dong ya. Ini yang besar dong. Kita mau beli, mami mau beli berapa? 2 ya. Kita beli 2 biji. Ini bagi carrot ini 75 sen 1 pound. Saja. Yang organik itu cuma $1.20 sama dia 1 pound ya. Sama ini beli yang ini aja. Ini apa namanya ini? Apple. Ini $1.89 teman-teman buat 3 pound.
kecil kecil. Telur telur nggak ada teman-teman, habis telur. Ini Mami mau beli susu, mumpung masih ada di sini. Ini omega 3-nya ya. Ini ada omega 3-nya $3.19. Harganya satu. Ini 1,5 galon ya, 1,89 liter. Ini Mami mau beli 2 atau 3. Di rumah masih ada. Jadi Mami beli 3 aja. Ini apple cider, ini minuman spesial musim gugur teman-teman. Mami mau beli ini, dia itu 3,78 liter, harganya $3.75. Ini juga Mami pernah minum sekali, lupa ini rasanya seperti apa. Jadi nanti sampai di rumah Mami akan kasih tau kalian rasanya ini seperti apa ya. Mami mau beli satu. Ini buahnya, ini nggak ada harganya ya. Ini tidak ada harganya, berapa ini? 2 pound. Ini yang 3 pound, nggak ada harganya. Sangat suka botter, nanti saya mau tanya di kasir ini berapa harganya. Ini dia 3 pound. Oke, lanjutlah kita beli pisang, mumpung lagi ada di sini pisang. Ini pisang ini harganya itu 44 sen 1 pound. Langsung taruh di sini. Ini masih hijau tapi nanti ini cepat ya kuningnya. Oke, lanjut. Teman-teman, ini Mami mau beli kecap sama mayones. Mudah-mudahan ada di sini. Ini pertama kali Mami beli kecap sama mayones di sini ya. So, ikutin Mami terus. Ini teman-teman organik kecap, dia $1.65. Ini dia 20 oz 567 gram. It's okay. Dan ini ada mayones. Oh no, mana mayones? Ya, yeah. Ini mayones. Dia itu $2.29. Ini dia 887 ml. Oh, ini dia telur teman-teman, ditaruh di sini. Ini dia cake spread $1.25. Yang organik ini harganya berapa ya? Mana waktu ini beli yang organik aja, tapi di sini kok ada harganya nih? Yang ada yang biasa saja. Ini telur sekarang mahal ya. Biasanya ini kan teman-teman kalau tahu, ini cuma 75 sen, sekarang $2.25. Nih, Mami taruh sini. Ini keju teman-teman. Ini $1.15. Isinya tuh 16 slice. Kurik mau yang ini. Ini buat dimakan pakai hamburger roto, grilled cheese sandwich ya. Teman-teman, ini mertua minta dibelikan ini. Ini strawberry. Ini jello ya. Ini harganya mana? Harusnya ini bukan 85 sen. Kayaknya harganya salah. Ini nanti saya mau cek lagi berapa harganya ini. Harganya ini kayaknya $1 gitu ya. Ini apple sauce teman-teman, $1.95. Ini dia tidak ada tambahan gula ya. Jadi ini biasanya Mami beli, dia nggak ada gula. Dia $1.95. Ini lumayan besar. Ininya botolnya 1,3 kilo. Oke doki. Teman-teman, mertua juga minta dibelikan cocktail fruit. Jadi Mami mau lihat-lihat ini buah-buahan yang dikaleng gitu, dia suka ya. So kita mau lihat ini
apa aja yang ada di Aldis ini. Oh, ini dia cocktail fruit. Ada nih harganya tuh 97 sen ya. Ini tidak ada tambahan gula ya. Mana gede beberapa ya. Ini mau cobain beli dua kaleng aja dulu ya. Mau cobain. Oke dok, teman-teman kayaknya Mai mau sudah dulu belanjanya, harus jemput dulu Kruces nih karena sudah hampir jam 3 sore. Tapi jangan kemana-mana dulu, ikutin Mami terus karena nanti Mami mau bikin penutupnya di rumah apa di sekolah nanti ya. Teman-teman, Mami sudah selesai belanja. Mami mau ke sekolahnya Tri Kruces nih menjemput mereka. Saya mau bilang saya lupa beli jeruk teman-teman. Aduh. Padahal si Urik suka sekali jeruk. Tadi entah kenapa kok saya lupa ya, mungkin karena buru-buru. Dah, nanti Mami terpaksa harus balik lagi ke sini atau nanti Mami mampir ke supermarket yang lain. So, ikutin Mami terus, mau jemput Tri Kruces, terus nanti kita mau cobain apple cider tadi yang Mami beli. Seperti apa rasanya? Mami pernah dulu-dulu banget beli tapi saya lupa rasanya seperti apa. So, nanti sampai rumah kita mau cobain ya. Stay tune, jangan kemana-mana. Teman-teman, seperti janji Mami, ini kita mau minum apple cidernya ini. Apple cider. Pikir bosan Mama. Jadi ini tinggal segini karena suami minum. Katanya dia suka sekali ini, mengingatkan dia akan masa kecilnya dulu karena opungnya dulu suka bikin ini katanya. So, kita mau cobain ya Kak ya. Yep. Si Kakak capek ya. Kakak capek habis pulang apa? Berenang. Iya, pertandingan, bahasa Indonesianya pertandingan. Ini, adik. Tidak bisa masuk. Oh, ini surga, oke. Ini surga, oke. Ini surga, ini aku sayang. Oke. Just try first, if you like it, and Mami will give more, oke? Oke, how's it taste? Gimana rasanya? It's good. Tastes good? It tastes good? Rasanya kayak gimana? Is it like sweet, sour, or apa rasanya? Sweet, manis? Like... Sudah habis! Coba Mami cobain dulu. Mami, it tastes like apple. Or it tastes like apple juice. But it's different with apple juice though. But like, it's more like sour, sweet. A little bit sour, right? I think it tastes a little bit sour. Yeah, tangy, yeah. Yeah, it's tangy, like it mixed and like sour, it's mixed in. Jadi Mami tidak kasih banyak-banyak ke mereka karena nih gulanya tinggi ya, 27 gram per cup. That's too much sugar. Ini gulanya banyak ini. Ini sudah. Jadi teman-teman, kalau menurut Mami ya, coba ya. Kalau menurut Mami, buat teman-teman yang apa, yang di daerah Sumatera sana, yang pernah nyobain apa ini tuak, rasanya mirip-mirip tuak, tapi tuak yang manis ya, bukan yang asam. Ini mirip tuak yang manis, karena memang bikinnya mungkin seperti itu, jadi fermentasi nih kalau tidak salah ya. So, begitu teman-teman rasanya. Ini kenapa ini? Terima kasih teman-teman, semoga kalian bisa meraba-raba gimana rasanya ya. Buat teman-teman yang di daerah Sumatera tahu rasa tuak manis, begitulah rasanya. Kalau kata Semima seperti apple juice, tapi ada tenggi-tengginya, ada asam-asamnya sedikit, ada manis, ada asamnya, jadi enak banget. So, terima kasih sekali lagi, ikuti terus video-video kami. Jangan lupa apa, hidup sehat. Subscribe ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Subscribe. Bye. Bye. Horas. Say Horas.